Satu, yang termasuk keluarga utama adalah ayah, paman, kakek. Dua, yang tidak termasuk keluarga utama adalah ibu, adik, sepupu. Tiga, yang tinggal dekat rumah kita disebut keluarga, tetangga, saudara. Empat, rumahku, rumahmu, milik ayahku, surgaku. Lima, contoh kegiatan keluarga di rumah adalah makan bersama, mengerjakan PR, mencuci piring. Enam, di manakah tempat kita bisa bertemu dengan semua teman-teman kita? Warung, taman, sekolah. Tujuh, siapakah yang selalu ada di sekolah? Guru, adik, Pak RT. Delapan, apa yang dilakukan guru di sekolah? Mengajari membaca, bermain bersama, silaturahmi ke rumah siswa. Sembilan, apa saja yang dibimbing oleh guru di sekolah? Berdagang, menulis, memancing. Sepuluh, sikapku, aku percaya dan yakin Allah Maha Esa. Tiga, dua. Thank you.